sebelumnya di Cinta Fitri. Aku salah banyak sama kamu. Aku mau minta maaf. Aku egois, aku cemburu, aku... Karena aku takut aku ditinggalin sama kamu, Mus. Kamu gak mau hidup sama aku lagi, Mus. Aduh, aku cinta kamu juga, Al. Maafin aku ya, Rita. Maafin aku ya. Kamu tunggu sebentar ya. Mbak. Yes, maafin aku ya. Aku udah kasar sama kamu. Ngapain kamu kesini? Miska ngelarang kamu masuk. Miska mana? Miska itu kan di rumah sakit. Emangnya di sini ada tulisan rumah sakit ya? Gak usah bohong sama gue. Miska itu gak ada di rumah sakit sekarang. Udah, sana pergi. Kamu pergi. Apaan tuh? Ah, itu bukan urusan kamu. Kamu pergi ya. Pergi cepet, cepet pergi. Tadi gue gak mimpi, Kak. Aku gak mimpi, Kak, sih. Tadi si Tamu ngambil harta kamu tuh, Fitri. Bang, ayo lagi di rumah lama kita. Di sini ada Miska. Oke, aku kesana sekarang. Ada apa, Rel? Lo jaga Nadine dulu ya. Gue mau jemput Miska sama Fitri di rumah lama kita. Kamu gak perlu lagi memberikan kebaikan sama aku, Fit. Karena aku gak akan sanggup untuk membalasnya. Fitri mana? Kurang ajar, mereka pasti melakukan Fitri di rumah. Itu kan mobil Farah. Tenang aja, Mbak. Dia cuma nakut-nakuti kita, Mbak. Dia nggak bakal berani nabrak kita dari depan. Kita mati rame-rame nih. Thank you.
bawa Miska kabur. Enggak bisa, Mbak. Ayo, Mbak, kita keluar, Mbak. Fitri, sayang. Ya Allah, Fit. Fitri, sayang. Fitri, kenapa, Fitri? Kamu jangan deket Fitri, kamu. Setiap kali istri aku berhubungan sama kamu, selalu celaka istri aku. Ini semua gara-gara kamu. Maaf. Jangan, Tel. Hei, kamu dengar, Miss. Kamu itu bagi kutukan buat aku sama istri aku, Miss. Aku nyesel kenal sama kamu, Miss. Karena dengan aku kenal sama kamu, sama aja aku membawa Fitri ke dalam penderitaan yang tanpa akhir, Miss. Itu semua gara-gara kamu, Miss. Ini udah nggak benar nih, Pak. Masa jam segini Moza belum pulang juga? Diteleponin juga nggak bisa lagi, Pak. Iya, Al. Ini nggak biasanya Moza kayak gini. Tadi Papa juga telepon ke rumah kamu. Alisa udah pulang, tapi nggak sama Moza. Aduh, Pak. Kita lapor kantor polisi aja deh, Pak. Ini salah aku, Pak. Kok bisa kejadian gini sih? Fitri diam-diam ke rumah lama kita untuk cari Miska. Aku juga gak ngerti. Si Sita itu ngianati Miska. Dia ninggalin Miska sendirian pas habis kecelakaan. Biar mampus tuh. Biasanya dia yang ngibulin orang. Sekarang dia dikibulin sama orang. Sekarang kondisi Fitri gimana? Ini udah kesekian kalinya dia kecelakaan, Rel. Gua takut amnesianya makin parah. Mas. Bre. Orang gila, Bre. Cabut. Orang gila. Mas. Ibu banget sih. Eh, cepetan. Tolongin, Mas, Mbak. Dan Ibu Kayla tidak mau dipisahkan, Pak. Bahkan waktu pingsan pun mereka bergandengan tangan. Makanya kami menaruh mereka di ruangan yang sama. Bapak sangat beruntung punya dua istri yang akur dan mereka sangat saling menyayangi. Makasih, Dok. Dok, bagaimana perkembangan mereka, Dok? Ini berita buruknya, Pak. Ibu Kayla kandungannya mengalami trauma. Kondisinya sangat lemah. Bagaimana dengan Rita, Dok? Rita punya kanker rahim, Dok. Kalau Ibu Rita, saya sudah mendapatkan medical record-nya dari dokter yang merawat sebelumnya, Pak. Kita hanya bisa serahkan kepada keajaiban Allah. Berarti dengan kata lain, Rita udah gak bisa diobati. Dok, kenapa dokter gak coba untuk kemoterapi, Dok? Kemoterapi bisa saja, Pak. Tapi kalau melihat perkembangan kankernya hari ini, kemungkinannya usaha kita tidak maksimal, Pak. Berarti sebentar lagi saya akan kehilangan istri saya dan calon bayi saya. Astagfirullah.
Om, aku mau minta maaf, Om. Aku yang buat Om begini. Aku yang jahat sama Om. Minta maaf. Om, Om, aku mau minta maaf. Aku sama ini udah jahat sama Om. Kamu pembunuh papi, Miss. Kamu pembunuh papi! Bahkan Raka juga gak akan mau nerima kamu, Miss. Lo akan menderita, Miss. Lo akan ngerasain Raka di dunia ini. Dan itu gak akan ada habisnya. Mbak, Mbak sadar, Mbak. Farel mana? Mas Bram mana? Tadi ada Farel sama Mas Bram di sini. Mana orangnya? Mbak dari tadi sendiri di sini, Mbak. Mas Bram. Sama siapa kamu kesini? Farel lagi di dalam, lagi ngecek keadaannya Fitri. Semoga Fitri cepat sadar ya, Mas. Tapi aku kesini mau nanya sesuatu, Mas. Apaan, Al? Kok muka kamu pucat gitu sih? Muza hilang, Mas. Muza hilang? Kok bisa sih, Al? Tapi kamu udah lapor polisi? Udah, Mas. Aku kesini mau nanya soal cowok yang sama Moza waktu itu. Katanya Farel ke kantornya kan? Itu di mana, Mas? Aku curiga kalau cowok itu yang menculik Moza, Mas. Faiz sama Farel dulu pernah ke rumah dan kantornya buat ngajar itu orang. Dan kayaknya mereka pernah SMS aku untuk ngasih tahu alamatnya di mana. Aku mohon, Mas. Mohon lepasin aku, Mon. Aku mau ketemu sama anak aku, mohon. Nanti juga kita akan punya anak sendiri, sayang. Ujang, buang tas itu dan isinya. Iya, Doro. Jang, di dalam tas saya ada handphone. Saya mau Jang, tolong telepon Aldo suami saya mau. Jang, lama banget sih kamu. Buruan. Nadine,
Nadine udah gak kuat lagi. Nadine? Om, aku gak kuat lagi. Nadine gak boleh ninggalin Mama. Cuma sama siapa Nadine. Nadine, jangan tinggalin Mama. Nadine, jangan tinggalin Mama. Nadine, jangan meninggal dulu, Nadine. Sayang, Mama kan belum minta maaf sama Nadine, belum ngebuktiin. Nadine, bangun, ayo. Please. Nadine, bangun. Mau ngapain sih? Lu gila ya? Lu mau ngapain sih? Takut sama Mama. Tenang ya, tenang. Udah. Is, gue gak tau Is. Cuma tadi gue ngeliat Nadine meninggal. Gue gak bisa ngebedain mana-mana nyata, mana-mana enggak sekarang. Enggak, gue gak tau. Gue gak tau mana-mana yang beda. Dua-duanya gue gak tau. Sunting otak gue. Anak lo baik-baik aja dari kemarin. Lo masuk-masuk nyerang-nyerang kayak gitu. Gila. Gue bingung, Is. Gue bingung. Semua yang gue lihat kelihatannya nyata. Tolong gue, Is. Gue gak ngerti mesti ngapain, Is. Gak ada lagi yang bisa nolongin lo sekarang, Miss. Ini hukuman lo harus terima. Sekarang lo pergi dari sini. Lo tinggalin ruangan ini. Pergi, Miss. Lo cuma bisa bikin anak lo menderita. Pergi. Sayang. Gue minta lo pergi sekarang. Kalau lo sayang sama darah daging lo tolong turutin kata-kata gue, lo pergi. Jangan lo celakain anak lo seperti lo celakain Fitri. Fitri. Sejak kecelakaan tadi dia belum sadar sampai sekarang. Sadari rasa untai doa pun pernah aku lakukan untukmu. Tak pernah kata di Al-Quran yang bisa aku baca, walaupun aku tahu cara membacanya. Dan aku pun tak bisa sholat dengan benar, walaupun aku tahu betul bagaimana cara itu sholat. Tapi aku mohon ya Allah, walaupun aku gak punya lagi hak untuk meminta padamu setelah aku selama ini melanggar perintahmu. Ya, aku mohon, selamatkan Fitri. Hukumlah aku berkali-kali lipat dari dosaku. Aku akan terima, tapi dengarkan permohonan aku ini. Kau boleh menghukumku, tapi jangan kau hukum aku lewat Fitri.
aku tidak akan bisa memaafkan diri aku sendiri kalau sampai Fitri mati karena aku. Tapi aku mohon, selamatkan Fitri. Nikahnya Fitri Rahayu binti Raharjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sayang, akhirnya kamu sadar juga, sayang. Aku kira kamu akan meninggalkan aku. Kali ini untuk selama-lamanya. Aku gak akan pernah ninggalin kamu. Aku dijanji. Aku gak akan pernah ninggalin kamu lagi. Kamu gak perlu ingatkan kamu kembali lagi, sayang. Kalau kamu harus celaka terus seperti ini, aku akan buat memori yang baru untuk kamu. Di mana isinya itu hanya ada cinta, hanya ada kita, nggak ada Miska, nggak ada air mata, cuman kebahagiaan, sayang. Ya. Yes, always. Semuanya, saya. Aku gak akan mungkin melupain baik, buruk, semua yang kita alamin bareng-bareng. Aku gak akan pernah bisa melupain itu semua. Karena itu semua bukti cinta kita, ya. Alhamdulillah, ya Allah. Kamu udah kembali ke Fitriku seutuhnya. Belahan jiwaku. Seutuhnya, terima kasih, ya Allah. Bisa aku dapetin dengan pemaksaan, kan ada artinya ini semua banding sama kebahagiaan anak aku sendiri. Tengah lengan, lencang kanan, gerak. Gerak, gerak. Gue mau sidak. Lo dengerin baik-baik ya. Hari ini gue mau pacaran sama Salsa. Ayo, kolek-kolekan duit buat gue pacaran. Buruan. Ah, teacher, bercanda. Mana ada duit kita-kita, ya? Hai, aye. Pun teacher ini lucu, ya? Iya, Kang. Ya, wae. Ayo, nama sih, Kang. Niri pisan. Eh, lu jangan pada bohongan gue. Gue tahu lu suka nyembunyiin duit. Ayo, ngaku. Enggak ada duit, teacher, saya. Gue kenal lo bertiga udah bertahun-tahun. Hah? Lo mau hubungin gue? Gue tahu lo nyembunyiin di mana. Eh, Bemo. Lo di... Blangkon lo.
Maaf, tak kasih aja. Kasih yang Bu Bice. Ini simpenan satu. Makanya jangan suka simpen di kepala, jadi kayaknya hoans ya. Lo juga? Gak ada, Kang. Desember dikirim semua ke kampung, ke Sukabumi. Nah, di sini nih. Dikit pala lo. Tuh, tidak ada. Saya sudah bilang, suka dikirim ke Sukabumi, keluarga saya. Di sini, teacher. Di sini. Yes, ya, naon. Ya, di sini nih, pasti dikit pala lo nih. Nah, ayo, buka. Kang, buka. Ini buat tabungan saya, hari tua. Mau bohongin gue. Buntiker. Buntiker kan tahu beta itu saya pernah mengecewakan Buntiker, betul. Dari kecil sampai besar, saya pernah bohong jarang, betul. Ini kosong abis, miskin. Tuh, kosong. Tuh, lihat. Saya kaget, cek, periksa, cek, kosong. Sing ada, masih bisa. Saya pernah bicara dusta, betul. Nah, ini dusta nih. Ini dusta kan, dusta. Kena juga. Makanya ilmu lu masih jungkuku sama gue, pare mau bohongin gue. Oke, kalau gitu gue mengucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah kalian terima sisi Allah, diampuni segala dosa, dilapangkan kuburnya. Amin. Amin. Gering, kita doain mati dong. Waduh, Pak Edan. Pak Raymond udah lama sekali nggak kerja di sini, Pak. Nggak tahu dia ada di mana sekarang. Mas Raymond udah pindah, Mas. Dia udah nggak tinggal di situ lagi. Rumahnya udah lama kosong. Kemana perginya, Mas? Nggak tahu, Mas. Orangnya aneh sih, nggak gaul. Iya, udah makasih, Mas, ya. Terima kasih, Mas. Moza? Halo, Mas? Jang, kopi, Jang. Ya, Joro. Mas? Halo, Mas? Alhamdulillah, ya Allah. Fit, kamu udah sadar. Subhanallah, ya Allah. Akhirnya kamu sekarang ingat kembali ya, Fit. Ini berkat doa Mami yang gak putus-putus buat aku. Makasih ya, Mi. Fit, Mami pasti selalu doain kamu. Doain Faril dan keluarga kita, Fit. Apalagi setelah cobaan kita yang tidak ada henti-hentinya. Semoga sekarang ini Allah memberi kesempatan kita untuk hidup tenang. Dan selalu ada dalam lindungannya. Amin. 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 Terima kasih ya Allah. Sekarang aku siap menerima semua hukumanmu. Seperti janji aku kepadamu. Bel, Papa yakin kok. Sebentar lagi, Tante Rita sama Mama pasti sadar. Ya Allah, sadarkan Mama dan Tante Rita. Kita menjadi keluarga yang utuh lagi. Nuduh kamu yang enggak-enggak cuma karena aku ingin nurutin nafsu dan ego aku, Rit. Enggak, Mbak. Makanya enggak salah. Ini semua juga salah aku. Andaikan aja aku berani berterus terang, makanya enggak akan menderita kayak gini. Dan kalau sampai terjadi sesuatu sama bayi Makela, ini semua gara-gara aku, gara-gara aku. Ini bukan salah kamu, Rita. Sekarang aku udah sadar. Aku gak akan mempertanyakan lagi jalan yang udah Allah kasih buat aku. Kalaupun anak ini gak sempat lahir,
Aku yakin ini semua karena kehendak Allah, bukan karena salah siapa-siapa ya. Rit, oke, makasih ya. Kalian berdua sudah membuat aku menjadi laki-laki yang paling beruntung di dunia ini. Memiliki istri yang saling mengerti dan saling menyayangi. Abel juga bangga kok. Punya mama dan Tante Rita yang sayang sama Abel. Mama yang sama-sama sayang sama Abel. Makasih ya. Rita, kamu harus janji sama aku ya. Walaupun kemungkinan kamu untuk sembuh itu kecil, tapi kamu gak boleh putus asa. Kamu harus terus mencoba dan terus berdoa, minta sama Allah untuk dikasih keajaiban ya. Segala sesuatu itu udah diatur sama Allah. Tapi kita sebagai manusia, Rit, wajib berusaha. Aku yakin kamu pasti bisa. Kamu harus lakuin ini demi orang-orang yang sayang sama kamu, demi aku, demi Dewa, Kayla sama Abel. Kamu pasti bisa ya. Iya, Mas. Aku janji, mulai besok aku akan ikut kemoterapi. Semoga aja ada keajaiban buat aku. Amin. 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 Udah sayang, besok aku kesini lagi ya. Tapi besok telepon dulu supaya aku bisa masakin makanan favorit kamu. Oke. Okay. Cok. Siapa nih, cok? Lu tuh siapa? Berani pegang-pegang calon bini gue lagi lu. Sal, siapa dia? Bubur-bubur laut. Lu siapa? Hah? Asal lu tahu ya, gue mantan lakinya dia. Hah? Mau apa lu? Salsa, kamu gak bilang sama dia kalau kita mau rujuk? Jadi ini mantan laki lo yang gak guna itu, pengangguran dan suka mainin cewek, iya gak? Gue ingetin sekali lagi sama lo ya. Jangan berani deketin Sasa lagi. Dia calon bini gue. Ini buru-buru ngomong apaan nih? Kamu gak cerita kalau misalnya kita sebentar lagi mau nikah? Mas, sebenarnya aku tuh cuma mainin kamu aja. Dan ini calon resmi aku. Jadi beneran, Fit? Lu udah ingat semuanya? Iya, Is. Ayah Miska dirawat di mana? Ya, tahu lah. Kalau Miska, itu urusan dia sendiri, Fit. Kamu gimana sih, Rel? Dia kan juga kecelakaan bareng Sita sama preman itu, kan? Sita sama preman itu melarikan diri. Terus ya aku tinggalin juga si Miska di situ. Ya nggak tahu nasibnya sekarang gimana. Farel, Miska itu badan lagi parah dan juga luka. Kamu tinggal sih. Udahlah, nggak usah dipikirin. Miska itu makin nggak waras. Tadi dia tiba-tiba masuk ke kamarnya Nadine. Dia bilang Nadine itu meninggal. Gila kan? Bikin anaknya takut sendiri. Kamu mau ngapain? Aku mau cari dia. Lagian Miska waktu itu bilang sama aku, dia ditekan sama Sita untuk tanda tangan semua harta yang udah diambil sama keluarga kita. Rel, kita harus bantu dia sekarang. Ini juga demi kebaikan kita kan. Mau ngapain kamu, Miss? Aku mau ngomong sebentar. Gak ada yang perlu diomongin. Rel, kasih Miska kesempatan.
Sayang, terserah kamu kalau kamu mendengar wanita iblis ini. Mendingan aku sekarang keluar aja. Aku mau ngomong sebentar sama kamu. Habis itu kalau kamu gak mau dengerin aku juga gak apa-apa. Aku cinta kamu, Ra. Kamu mendingan sekarang keluar daripada kamu ngomongin hal-hal yang gak berguna. Ya, mendingan sekarang kamu keluar deh. Ya, itu yang buat aku jadi terobsesi sama kamu selama ini, kan. Aku minta maaf sama kamu karena selama ini aku gak pernah rela ngeliat kamu dimiliki oleh siapapun kecuali aku. Obsesi terbesar dalam hidup aku itu kamu. Cuman kamu. Tapi aku tahu aku salah selama ini. Aku ngelakuin banyak hal yang gak benar. Tapi sekarang aku sadar, Rel. Apa yang aku lakukan semuanya gak ada gunanya sebenarnya. Karena gak ada yang bisa aku dapetin dengan pemaksaan, kan. Ada artinya ini semua banding sama kebahagiaan anak aku sendiri. Aku udah capek. Udah gak mau ngelakuin apa-apa lagi. Aku cuma mau minta maaf. Aku salah. Ya. Itu surat berharga. Semua harta kamu yang aku jadiin alat supaya aku bisa ngedapetin kamu sebenarnya. Kembalikan semuanya ke kamu. Paling enggak, aku masih bisa ngelihat kamu berada di mana. Di mana kamu seharusnya, Ra. Di retro, menggantikan papi. Papi. Aku minta maaf masalah papi. Aku minta maaf. Bahkan kalau kamu mau nyawa aku rela. Aku gak butuh nyawa kamu. Karena nyawa kamu juga gak bisa membuat almarhum papi aku hidup lagi. Dan menyembuhkan semua luka yang pernah kamu buat, Miss. Mana DVD itu? Sekarang lu mau serahin seluruh harta keluarga utama. Tapi DVD itu masih lo simpan. Lo mau ngancam kita lagi? Enggak, udah ya, sudah cukup. Gua gak perlu DVD itu lagi. Gak akan berubah apapun sekarang ini, kan. Rel, kalau kamu mau DVD itu, ada di kantor aku. Di rak buku. Aku taruh di antara buku-buku di situ. Kamu ambil. Gak guna lagi buat aku sekarang. Gak ada gunanya. Miss, awas ya kalau kamu bohong soal DVD itu. Awas kamu. Aku akan kejar kamu kemana pun kamu pergi, Miss. Udah, Rel.
kamu udah dikasih suami sekarang. Sekarang gini, mendingan kamu cepet-cepet ke retro ambil DVD itu deh, supaya kita tenang. Jadi DVD itu masih ada di retro. Stop! Makanya Pak, ingat tuh, jangan suka mainin cewek. Kena getahnya kan sekarang? Ini lagi anak kecil, soal nasihatin orang tua. Masih mending Papa mainin cewek. Daripada Papa mainin laki, banci dong. Mas, anak kamu gak salah. Semua pasti ada hikmahnya. Minum dulu. Ini lagi sok ikut-ikutan. Udah. Pak, daripada Papa galau nih, berani gak kalau bantuin ngerjain gue PR? Paling gak bisa, Papa. Siapa bilang Papa gak bisa? PR-nya apaan? Matematik. Berani gak? Ya, lihat timbang matematik doang. Beneran? Ayo deh. Ayo, siapa takut. Kapan Ibu sekarang masuk kerja ya, Mbak? Sebentar lagi dia sembuh kok. Makanya saya disuruh dia untuk ambil file. Oh, gitu ya. Waduh, selamat malam Pak Farel. Wah, saya senang sekali ketemu Pak Farel di sini. Sebenarnya saya ke sini ada perlu sebentar, mau ke ruangan saya. Waduh, Pak Farel. Sebetulnya saya tidak boleh membantu Pak Farel sama manajemen yang baru. Tapi kalau Bapak cuma mau sebentar, akan saya bantu, Pak. Tapi setelah suruhannya Ibu Miska pulang dari ruangan situ, Pak. Suruhannya Miska? Iya, Pak. Mbak Sita lagi ada di ruangannya, Pak. Pak, dia itu perampok, Pak. Dia bukan suruhannya Miska, Pak. Masya Allah. Pantesan si Mokris dari tadi nggak turun-turun, Pak. Yaudah, ayo. Ayo, Pak. Kita kesana. Aja kok. Tangkap dia, Pak. Harusnya Bapak tangkap dia karena dia pembunuhnya. Ini buktinya, Pak. Bapak ikut kami. Kenapa, Is? Puas lo. Gak berubah lo, Miss. Lo sengaja ngejebak Farel. Sampai Farel sekarang masuk penjara. Lo janjiin di video itu. Lo ngajar lo. Is, ada apaan sih? Sita ngejebak Farel, Fit. Ternyata di video itu gak ada di kantor. Kasih ke polisi. Sekarang kita gak bisa ngapain lagi. Farel bakal di penjara. Yes. Ini bukan rencana kamu kan? Yes, aku mau percaya ini rencana. Ini rencana Sita. Iblis. Keluar sekarang. Wah!
Sita. Kamu benar-benar hebat sebenarnya. Kamu itu dikirim dalam hidup aku buat bantu aku supaya sadar. Sayang, kamu ngapain kesini kamu? Kamu masih lemah, sayang. Aku gak bisa ninggalin kamu sendirian. Gimana kata polisi, Rel? Polisi sekarang lagi meeting. Tapi kemungkinan besar gue dipenjara, Is. Tenang aja ya. Semuanya akan nyediain kamu pengacara paling hebat. Kamu gak akan mungkin dipenjara. DVD itu palsu. Kata siapa? Mau taruhan? Farel itu akan tinggal di penjara ya paling enggak 15 tahun. Asik. Biarin. Biarin aja kita fokus sama Farel sekarang. Oke, biarin ya. Pak, tolongin saya, Pak. Suami saya itu sama sekali enggak bersalah. DVD itu palsu. Semua bukti itu palsu. Dasar pembunuh. Anda bebas, Pak Farel. Alhamdulillah. Saya bebas, Pak. DVD itu memang palsu dan kami sudah menemukan pelaku yang sebenarnya. Semua kesalahan aku ke polisi. Miss, tapi kamu sama aja, Fit. Aku ini lagi sakit. Hidup aja masih untung. Mau aku akhirin hidup aku di penjara, di rumah sakit, sama aja. Ya kan? Pak, dia anak buah saya, Pak. Dia terlibat sama semua kejahatan saya. Ayo. Miss. Ayo ke tangan. Awas kamu. Ayo ikut kami. Bawa saya ke penjara, Pak. Maaf, Pak. Miska ini lagi sekarat, Pak. Dia kena kanker, Pak. Apa boleh dia dirawat di rumah sakit dulu, Pak? Nanti dokter kami akan memeriksa dan memberikan rujukan. Maafin gue, Is. Gue juga minta maaf, Is. Gue maafin lo. Kamu nggak bisa tidur ya? Kamu lagi mikirin Mozart? Aldo udah lapor polisi, Man. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu Mozart ya. Iya sih, kasian juga si Aldo. Giliran lagi mau rujuk sama Mozart, ada aja masalahnya kayak gini. Sama deh kayak aku, Pak. Abang Ade punya masalah. Kamu kenapa, Man?
Kirain aku mau balik lagi, mau rujuk sama Salsa. Ternyata Salsa cuma mainin aku doang, Pak. Karma kali ya. Ya, Man. Mungkin ini sudah takdir Allah. Ya, Salsa itu bukan jodoh kamu. Pak, aku bukannya nggak tahu kalau misalnya juga itu pasti senang kalau misalnya aku balik lagi sama Shirley. Tapi ini kan masalah hati, Pak. Hati aku tuh cuma buat Salsa doang. Gimana dong? Masa mesti dipaksain? Pikir sebaiknya kamu mencoba melupakan Salsa. Dan coba lagi lah mencintai Shirley demi kebaikan anak kamu. Tapi kira-kira juga kecewa nggak ya? Moza atau siapapun yang menemukan handphone ini, saya mohon kasih tahu di mana istri saya. Apapun permintaan kamu akan saya kabulkan asal istri saya kembali. Nyawa pun akan saya berikan demi istri saya. Pulang ke rumah juga ya. Dan selamanya rumah ini akan jadi milik kita. Senyum dong. Bi. Mam. Sekarang dia kembali ke rumah kita. Mami merasa mati karena kehilangan rumah. Karena disinilah semua kenangan kita terjalin. Mi, Mami gak akan pernah kehilangan rumah ini lagi, Mi. Makasih, Rel. Karena di rumah ini semua kebahagiaan, tangisan, serta kesedihan ada semua di sini. Nepatin janji Mama. Sekarang Nadine mau nepatin janji Nadine. Nadine udah maafin Mama. Nadine sayang sama Mama.
kita pergi dari sini ya, dan memulai hidup baru kita, kita pasti akan butuh banyak hal, sayang. Sid, kamu jangan gila, Sid. Saya bisa panggil polisi. Kalau kamu mau selamat, kamu harus keluarin aku dari sini. Karena aku gak mau dipenjara.